apa ini? Persia apa? Ini banyak sekali nih. Ini kita mau review satu-satu nih. Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang perak. Ube ini udah doang ya? Mesir? Kosong ya? Ini juga gede-gede nih. Hai mama eh. Ada kopi gratis, ada Kalimantan bukan? Iya. Metis ya. Jalan Bun. Nah, ini pohon beringin tempat yang goib-goib bernaung di sini nih. Nih, nongol satu nih penampakan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi nih di Banyu Urip, salah satu lokasi lapak yang ada di di Surabaya. Nah, ini kita mau kepo-kepoin ya. Karena kebetulan Daeng di sini tinggal berapa jam lagi untuk bergeser ke kota lain. Jadi kita update lagi nih. Ini untuk kesekian kalinya. Waktu itu saya pernah update di sini tuh. Di sebelah sana tuh. Pak D kalau nggak salah dah. Tapi kayaknya belum buka ya. Nah, kita akan mampir di sini dulu nih. Di lapak itu banyak dari ujung ke ujung tuh. Ada berapa lapak tuh. Kita buka tiap hari Kang ya? Iya. Ini dengan lapaknya Kang siapa? Salam kenal dulu. Siapa nih? Wong? Hai mama ayo. Nah, ini saya lihat kan ada permata nih di sini. Ini kayaknya ringnya perak semua, Kang ya? Iya. Kita kasih berapaan Kang yang kayak gini, Kang? Itu cuma harga 750. Oke, 750.000. Jenis batunya ruby. Nah, udah permata berarti aja nih. Ini jenis ruby, rubai. Ini sama ruby juga ya? Berapa ini? Itu 55. 550. Moro. 550.000. Enak ya? Kalau di rau bening kita ke lapak. Kalau di sini rau beningnya jalan. Kalau di rau bening kita harus ke lapak belanja buat jual lagi. Ini mah enggak usah repot di sini ya, disamperin ya. Ini sapir. Selon. Nah, ini sapir selon, ringnya juga perak. Emang yang terawat juga. Ini kalau dicuci lagi peraknya, ini mewah aslinya ini karena selon ya. Kita kasih berapa, Kang? 650. Oke, 650.000. Mungkin masih bisa nego. Ya, yang penting datang pasang muka permohonan bisa lebih murah. Iya. Turunkan dikit aja. Nego bensin lah ya. Iya. Aduh. Ini apa? Garnet apa? Green. Oh, green sapir. Kita kasih berapa, Kang? Green sapir nih. 1,1. Ring udah perak juga ya. Green Sapphire, oke. Okay. Ini white. Yakut. Oh, permata juga nih. Hilangnya itu. Kita kasih berapa Kang yang begini? 1,200. Oke, okay, 1,2 ya. Ini Sri Lanka punya ya. Sri Lanka. Oh, ini beda lagi nih. Rata-rata perak yang ini ya permatanya. Buka tiap hari dari pagi ya? Ya, dari jam 7. Jam 7 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Banyu Urip, lapak batu akik Banyu Urip. Murah, lengkap, berkualitas. Harga murah tapi batu ndak murahan. Rubi nih kayaknya. Beli satu dapat 4. Ya. Nah ya, ini buat yang mau kawin lagi, belikan ini istrimu biar kau dikasih izin kawin lagi. Heh. Jangan cuma ngomong sayang doang ah. Ini apa nih? Bacan. Doko ya. Doko. Udah giwang lagi nih ya? Udah giwang. Berapa ini? 500. 500.000. Ring peraknya itu belum tentu dapat segitu. Cakep. Ini pink rose apa, Pak? Itu
siem. Siem ya, merah siem. Merah siem, ringnya perak. Ametis. Banane sama? Perak juga? Pantesan ini kotaknya spesial karena aduh mamae. Batunya bagus-bagus ini, Bray. Cibung karang. Cibung karang. Perak juga. Perak juga. Berapa, Kang, kita kasih, Kang? Kasih 350. Cibung karang ya? Iya. Cibung karang. Kalimantan. Kalimantan. Nah, yang Kalimantan katanya tuh. Ini motif ya? Apa-apa? Oh, karang nunggal apa-apa? Oh, sakralan ini. Perak juga lagi ya? Wih, antik ini. Ini kalau mau tahu maharnya, langsung aja ke sini Banyu Urip. Sengaja itu kita nggak sebutin, biar kalian penasaran. Ini ruby ya? Ruby jumbo. Wow, ini kayak kendit ini. Anu apa? Sumur Bandung. Iya, sumur Bandung. Atau dibilangnya nukleus, kayak mirip nukleus. Ada junder, junder aja juga ada nih tuh. Junder. Eh, banyak juga ruby ya. Oke, permatanya udah selesai. Kita coba ke akiknya nih, virus nih. Ini juga bagus nih, cubung ini. Ring perak ini? Iya. Berapa, Kang? 1.500. 1.5 nih ukuran jumbo. Sama nih. Kalau mau nego langsung aja lah ke sini. Iya, Kang ya? Iya. Ya. Makanya jangan cuma nonton beli, dah. Biar semangat pelapak nih. Kalau cuma nonton mah aduh mamae. Kurang total. Ini ada lagi yang bentuknya kayak pandan. Omonel ini ringnya. Handmade ya? Ya, memang pesanan. Pesanan. Ini apa nih? Itu masuknya di kinyang air. Kinyang air. Tapi di cutting ya? Ya, di cutting bawah. Pakai monel? Monel. Berapa, Kang? Itu cuma 300. 350. Wah, ini kalau kita pakai sakral juga nih, gede. Kenyang ini kita. Palam ya? Odoko ya. Ini barang Selasa. Nah, ini di sini banyak untuk cewek nih, bisa nih. Ini bulu macan bukan? Anu. Ya, bulu macan. Ring alpaka. Alpaka. Berapa kita kasih ini? Kasih 350. 350. Salbit. Lumajang. Lumajang ya. Bulmon apa bul macan? Bul macan. Bul macannya. Ini buat ceweknya. Udah isi dua. Wah, ini buat cakep-cakep banget buat cewek-cewek ya. Iya. Itu ruby berlian. Ruby campur berlian. Iya, berlian ganjar. Berapa nih? 1,5. 1,5 ya. Virus Persi. Monel ya? 300. 300 ribu aja, murah meriah. Murah tapi kualitas enggak murahan. Di sini juga ring, ini ada perak juga di sini nih. Tuh, tinggal pilih mau perak yang mana tuh. Tinggal naikin batunya baru di krum. Oke, ini kelar. Nah, di sini nih jumbo-jumbo berapa nih? Aduh, 1,5. Oh. Senan ya. Mesin jumbo. Custom, custom apa handmade ya? Jumbo loh ini. Iya. Ini bacan. Bacan. Oh, ini bacan ini monel. Aduh, mamae.
Ini. Nah, itu belum tahu namanya kan. Ini hampir kayak moonstone ini. Tapi ini batu dari luar. Iya. Cuman natural. Itu mata dewa. Mata dewa. Oh. Oh iya ya, itu biatnya tuh. Mata dewa ring monel kita kasih berapa nih? 400 ya, ring monel ya. Oke. Ini apa? Sama. Itu diaman nih. Diaman. Berapa nih? 300. 300. Ring alpaka. Ring alpaka ya. Bagus bagus nih batunya nih. Ada warna. Ring monel. Berapa nih? 250. Garut ya? Iya. 250.000 lo Garut jarang-jarang. Tapir ya? Tapir. Nah, ini virus banyak banget nih di sini nih. Berapaan ini segede ini? 100.000. Perak ya? Iya. Oh iya, koin ya? Iya, koin. Berapa ini? 750. Jumbo-jumbo. Nah, kita ada UB satu nih. Berapa UB ini? Masih 55 jalan. Oke, ring perak ya? Iya. Nah, UB. Nah, ini antik juga nih. Perak? Perak. Nah, klasik nih. Mantep. Iya, cakep warnanya nih. Jadi kalau kesini langsung aja ke pasar Banyu Urip Surabaya ya. Buka tiap hari dari pagi sampai malam. Waktu itu kita lewat sini jam berapa ya? Malam. Jam 11? 12 ya? Udah tutup? Iya. Oke. Oh, ada Lostone juga nih. Dari semua koleksi kita nih, kalau teman-teman mau kesini, ada kontak yang bisa dihubungin nggak? Apa, ada kontaknya nggak? Ada nomornya nggak? Mana, Mas? Berapa nomor teleponnya atau WA? Oh, ada. Berapa? 081. 235. 981. 790 dengan Pak siapa? Pak Jengkong. Pak Jengkong, oke siap, Pak. Makasih banyak nih sudah dikasihin nge-review. Mudah-mudahan silaturahmi makin ramai dan makin barokah ya. Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahmi di sini karena banyak permintaan yang mengundang saya ke Surabaya, akhirnya saya nyampe di sini. Makanya saya mampir juga nih. Jadi bukan cuma di dalam toko, di emperan prioritas ya kan. Tetap semangat, Pak ya. Makasih banyak, sukses selalu. Oke, kita udah review di sini, sebenarnya banyak pelapak nih ada di sini, ada di belakang. Di situ juga kadang ada Pak Des ya. Baru yang Pak Des ada. Iya. Tua itu, waktu itu Pak pernah jadi pun 2 tahun lalu kalau nggak salah, tapi belum buka beliau. Ini dari ujung ke ujung pokoknya mah. Oke, okay. Sahabat Deng, itu tadi seribunya di salah satu pasar batu akik yang ada di Surabaya, itu lapak batu akik atau pasar batu akik Banyu Urip yang menjadi salah satu referensi Deng nih kali ini, karena ini udah liputan yang kesekian kalinya di sini. Jadi bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi silakan merapat, ini harga terjangkau dan banyak pilihan. Sampai ketemu lagi, salam satu bila Deng. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, navigator. Semangat ya. Gaskan. Oke, Pak. Makasih ya. Siap.